Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Susan Anggrek. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya teman-teman. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Seperti biasa, saya akan menawarkan salah satu jenis anggrek ya teman-teman. Kali ini masih edisi spesiesan eksotik ya. Langsung saja kita lihat ya. Ini ada jenis Bulbophyllum orthocephalum. Pohonnya seperti ini ya teman-teman. Ini spesies yang berasal dari Papua. Cuman ini sudah dikloning dari Thailand sana, dan ini pun brandnya itu import dari Thailand ya teman-teman. So kalau misalnya sudah dikloning, biasanya itu suka lebih rajin berbunga ya teman-teman, cepat untuk berbunga. Karena ini kondisinya itu dewasa, siap untuk dibungakan. Bulbophyllum orthocephalum, spesies yang berasal dari Papua. Ini menggunakan media sabut kelapa ciri khas Thailand sana dan pot keranjang 3 in seperti ini. Dan ini sudah dewasa ya teman-teman. Untuk jenis Bulbophyllum itu mesti disimpan di tempat yang teduh dan berangin yang sejuk gitu ya. Karena di habitat aslinya pun untuk si jenis Bulbophyllum itu hidupnya seperti itu ya teman-teman. Bulbophyllum orthocephalum. Kita langsung lihat ke sampel bunga yang ditawarkan. Ini dia. Kayak kepala alien ya teman-teman. Si bunganya itu eksotik, antik dan unik ya. Untuk edisi Bulbophyllum seperti ini nih. Kayak robotnya, tidak seperti bunga pada umumnya, cuman keren ya. Untuk menambah koleksian anggrek-anggreknya gitu, untuk edisi antik unik ya, Bulbophyllum orthocephalum. Kalau teman-teman ada yang berminat, bisa langsung WA di 0856-2492-2063 untuk tanya detail lebih lanjut mengenai promo anggrek ini dan lain-lainnya. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang saya sebutkan tadi. Sering-sering untuk masalah perawatan, tanya-tanya dulu, cocok barang, cocok harga, angkut. Kalau belum cocok semuanya, tidak apa-apa. Siapa tahu di jenis berikutnya ada yang cocok ya teman-teman. Bulbophyllum orthocephalum. Ini stoknya pun tidak banyak ya teman-teman, alias terbatas ya. Data lapangnya seperti ini pokoknya ya. Saya pasti pilihkan yang terbaik terbagus di antara jenis ini. Dan ini lihat, sudah ada tunas muncul yang baru ya, menandakan untuk jenis ini adaptif ataupun cepat adaptasi ya teman-teman. Pokoknya masih disimpan di tempat yang teduh dan sejuk ya, berangin lah terutama, syarat anggrek bagus seperti itu ada angin sinar yang cukup ya. Dan untuk yang ini harus di tempat yang teduh. Bagaimana, apakah ada yang tertarik untuk meminang Bulbophyllum orthocephalum? Untuk harga saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk harga si Bulbophyllum orthocephalum ini. Baik teman-teman, saya tunggu ya kabar baik dari teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak dan sudah belanja di channel ini juga. Mohon maaf bila mana saya ada salah-salah kata, ampura ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya. Saya sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.